Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga kalian semua sehat, baik, dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Di video kali ini saya membuat dendeng daging unta dan hati unta. Ini kebetulan ya teman-teman, saya mau ngirim barang ke Indonesia, mau ngirim kargo. Anak-anak saya kepengen daging dan hati unta. Mereka belum pernah merasakan gimana rasanya daging unta dan hati unta. Jadi saya membeli daging unta sama hati ini, mau dibuat dendeng ya, mau dikeringkan supaya nanti nggak busuk ya dalam perjalanan, karena dari Arab Saudi ke Indonesia itu kan lama pengiriman barangnya. Jadi supaya nggak busuk itu saya keringkan aja daging dan hati unta ini. Nah, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya bagaimana caranya membuat dendeng. Nah, ini teman-teman, saya membeli hati unta 2 kilo, daging untanya 3 kilo. Kalau harga daging unta ini sekarang ini 43 real 1 kilonya, kalau hatinya ini 37 real. Ini nggak pasti ya, harganya kadang naik, kadang juga turun. Nah, ini teman-teman, hatinya sama dagingnya ini mau dicuci bersih dulu, kemudian nanti diiris tipis-tipis ya. Oh iya teman-teman, saya juga pengen berbagi info ya, kalau daging unta ini memang bagus sekali untuk kesehatan ya, banyak sekali manfaatnya. Selain rendah lemak, juga mengandung protein tinggi, kemudian meningkatkan imun tubuh, mengobati penyakit asma, bisa mengendalikan kolesterol. Jadi kalau orang yang suka mengkonsumsi daging, bagus sekali kalau makan daging unta ya. Kemudian bisa mengobati batuk, melawan kanker. Jadi banyak sekali manfaatnya ya, nggak bisa disebutkan satu-satu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, suami saya juga udah bantu-bantu saya ya, motong-motong daging. Kemudian saya juga ini apa, mau motong hatinya biar cepat ya. Nanti setelah diiris-iris ini teman-teman, dicuci lagi yang bersih, kemudian nanti ditiriskan ya supaya airnya itu turun. Setelah itu baru dibumbuin. Oh iya teman-teman, bagi kalian yang baru menemukan channel saya, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa juga tinggalkan komentar agar saya bisa berkunjung balik ke channel kalian. Dan saya juga mohon maaf ya kalau saya sering terlambat hadir di video kalian ataupun saya terlambat membalas komentar kalian, karena saya banyak pekerjaan ya, jadi saya mendahulukan pekerjaan saya. Nah, ini teman-teman, hatinya diiris seperti ini ya. Sama ya teman-teman, hatinya juga diiris tipis-tipis juga ya. Nah, ini daging untanya ini udah dicuci bersih ya. Sekarang mau dibumbuin. Ini bumbunya ini cuman merica, bawang putih, ketumbar, kunyit, lemon, garam, dan penyedap rasa Ajinomoto. Nah, kalau nggak suka Ajinomoto atau penyedap rasa bisa di skip ya. Nanti ini udah dibumbuin seperti ini teman-teman, kita diamkan dulu selama 1 jam supaya bumbunya itu meresap. Dan ini hati untanya juga sudah diiris tipis-tipis ya. Sekarang saya bumbuin juga. Ini bumbunya sama seperti daging tadi ya. Merica, kemudian ketumbar, bawang putih, kunyit, lemon, garam, dan penyedap rasa Ajinomoto. Sama ya bumbunya. Dan setelah dibumbuin ini didiamkan dulu 1 jam biar bumbunya meresap.
Setelah dibumbuin dan didiamkan selama 1 jam, kemudian kita taruh di dalam wadah ya. Ini saya taruh di nampan seperti ini ya teman-teman. Kemudian dijemur. Ini nampan yang besar ini daging, kemudian nampan yang 2 kecil-kecil ini hati unta. Nah, ini kita jemur sampai kering ya, sambil sesekali harus dibolak-balik ya. Nah, ini penampakan sudah berjalan 3 hari ya teman-teman ya. Saya jemur lagi sampai 5 hari ya, supaya kering banget dan harus dibolak-balik ya teman-teman, biar keringnya itu merata. Dan hasilnya seperti ini ya. Ini sudah 5 hari saya jemur, ini hasilnya seperti ini. Nanti kalau mau dikirim, nanti mau saya kemas lagi memakai plastik ya, supaya rapi. Nah, itulah tadi, itulah teman-teman video saya kali ini. Semoga kalian terhibur, dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.